sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan peringatan Bulan Bahasa dengan tema Semanja Bernarasi, Nyata Berdeklarasi, dan Beraksi. Kekerasan membuat penderitaan, perpecahan, dan permusuhan. Hentikan. Keren itu. No bullying. Semanja anti mager. Pinter. Dan berkarakter. Merdeka berekspresi. Jaga toleransi. Tingkatkan kerukunan. Stop kekerasan. Beda itu indah. Seindah perjalanan senaramu kepadamu. Cocongrah marak ke bubra. Ayo rukun, tabah aja dulu. Pada kegiatan Bulan Bahasa ini yaitu sangat menyenangkan, apalagi dengan adanya kegiatan menulis slogan anti kekerasan di bola dan kemudian bernyanyi bersama-sama yaitu menyanyikan lagu Ayo Rukun. Dan juga pesan saya untuk kegiatan Bulan Bahasa ini, semoga bisa mewujudkan siswa-siswi yang bisa mencegah kekerasan di sekolah yang sedang marak-maraknya ini, dan juga bisa menciptakan duta-duta sekolah yang hebat dan juga bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Oke, untuk pesan dan kesan dalam kegiatan Bulan Bahasa tahun ini, alhamdulillah kegiatan Bulan Bahasa tahun ini berjalan dengan lancar, terbukti dari antusias seluruh siswa SMA 1 Muja mengikuti seluruh rangkaian Bulan Bahasa ini dengan sangat antusias. Terutama pada penampilan panggung, mereka sangat totalitas sekali. Mereka menyiapkan penampilan mulai dari kostum sampai dengan eksekusi di panggungnya sangat luar biasa. Kemudian kesan saya, ini perayaan pada tahun ini sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pesan selanjutnya, agar nanti di perayaan Bulan Bahasa tahun depan bisa berjalan lagi lebih baik dari tahun-tahun ini. Oke, Semanja Jaya.